Nya nih teman-teman tuh. Dan ini pohonnya ini sangat ini ya, sangat lentur ya, lentur dan tidak mudah patah tuh. Jadi sebenarnya tumbuhan ini banyak ya, tumbuh meliar. Tetapi rata-rata tidak ada yang menyangka bahwa memiliki bonggol yang berkarakter bagus. Karena apa? Karena pohon bagian atas tuh kecil. Nah, setelah digali ke dalam, ternyata dalamnya itu bagian bawahnya, bagian akarnya itu ternyata malah besar. Dan karakternya unik. Kemudian warna kulitnya juga bagus, warna kulitnya. Jadi ini saya tadi 3 batang ya, saya dongkel semua, dan ketiga-tiganya itu bonggolnya besar-besar dan bagus-bagus. Dan saya lebih tertarik ke yang satu ini karena ini gabung ya, ini gabung. Jadi ini belum kita kurangi. Nanti kita cuci dulu sampai di rumah, nanti baru kita kurangi ini batang-batangnya ini, baru mungkin nanti akan terlihat karakternya seperti apa. Tetapi belum kita apa-apain aja sudah terlihat bagus dan sangat-sangat istimewa sekali.